Oke teman-teman, di sini kalau kita udah buka aplikasi CapCut, kita bisa klik aja di bagian proyek baru. Setelah itu kalian pilih foto, dan di bagian foto kalian bisa masukin satu foto yang udah kalian siapin sebelumnya. Untuk fotonya bisa kalian masukin secara random aja ya guys. Oke, di sini aku bakalan tambahin dulu fotonya ya teman-teman. Dan kalau misalkan fotonya udah ada, tinggal kalian klik aja. Setelah kalian klik, bisa kalian klik tambah di bagian bawah. Langkah selanjutnya kalian klik akhiran dan klik hapus. Setelah itu kalian geser di bagian bawah, bisa pilih menu format dan pilih untuk formatnya yang 9:16. Oke guys, di sini kalian bisa samain dulu untuk foto kalian, samain kayak format. Jadi kalau misalkan foto kalian nggak sama, bisa kalian potong ataupun kalian zoom ya. Kebetulan di sini foto aku udah sama, jadi nggak aku atur lagi. Lanjut, kalau udah kita ke depan, klik kembali, lalu kita klik menu overlay di bagian bawah, klik tambahkan overlay, pilih video, masukin video mentahan yang udah disiapin sebelumnya, lalu klik tambah. Lanjut, di bagian ini kalian bisa klik menu gabungan dan pilih yang namanya filter, lalu klik tanda centang. Oke, kalau udah di bagian ini kalian bisa zoom dulu video mentahan kalian, samain kayak kanvas. Langkah selanjutnya, kalian klik dulu foto kalian, kalian tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahannya guys. Di sini kalian bisa samain dulu untuk durasinya. Dan kalau dia udah sama, bisa kalian lihat video mentahannya untuk lirik lagunya, teksnya ada di atas. Ini tuh bisa kalian pindahin kalau seandainya kalian mau pindahin ke tengah, ataupun ke bawah, ataupun tetap ke atas. Di sini yang aku turunin sedikit ya guys, dengan cara kalian klik aja, dan kalian bisa turunin aja sedikit di sini. Oke, langkah selanjutnya. Kalau udah kalian bisa ke depan, klik kembali dan klik kembali. Setelah itu kita pilih menu filter, lalu kita klik yang permulaan. Setelah kalian pilih permulaan, kalian atur aja kontrasnya kurang lebih menjadi 50-an. Oke, kalau udah klik sesuaikan. Lanjut, kalau udah di bagian ini klik kecerahan. Di kecerahan bisa kita turunin menjadi -4. Di kontras bisa kalian atur menjadi 7. Lanjut, di saturasi bisa kalian atur menjadi 6. Next, di cahaya bisa kalian atur menjadi kurang lebih 17, dipertajam kalian atur kurang lebih menjadi 2. Oke guys, kalau udah di bagian ini kalian lanjut geser, kalian pilih soroti. Setelah kalian pilih soroti, kalian bisa atur menjadi kurang lebih -11. Di bayangan kalian klik dan kalian atur menjadi 8. Kalau udah kalian klik tanda centang dan kalian koreksi. Untuk durasinya bisa kalian atur sampai ke foto dan video mentahan. Kalau udah kalian ke depan, klik kembali dan klik kembali. Oke, ini tutorialnya udah selesai, bisa langsung disimpan. Untuk cara simpannya, kalian klik aja di bagian atas yang ada tulisan 1080p, kalian fullin resolusi dan tingkat bingkai, lalu kalian klik tanda panah. Nah, di sini dia ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung tersimpan di galeri kalian. Oke guys, sekian tutorialnya. Jangan lupa bantu klik tombol subscribe di channelnya Rika Anugrah, like, comment, serta share videonya. Thanks for watching guys, see you next video, bye-bye.